Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sigiat Everyday. Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini, mendownload lagi coy. Bentar ya, Bagiat mau mendownload dulu research terbaru. Oke, sebentar. Ya, sudah selesai ya. Dan di sini Bang Giat sudah mengupgrade seperti kostum gitu ya, dan juga equipment game di karakter Bang Giat di game Bakpomet RO private server yang satu ini. Dan Bang Giat udah nyampe ke level 54 ya. Ya, walaupun belum gede ya, tapi yang Bang Giat mengejarnya itu untuk status gitu ya. Masalah gede enggaknya sih ya itu relatif ya. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya, ke gameplaynya maksudnya. Bang Giat akan daily login dan juga akan mencoba tes damage ya untuk job yang Bang Giat pakai saat ini. Oke, langsung aja kita ke gameplaynya. Let's go. Ya, welcome to Bakpomet RO private server sobat semua. Sebelumnya Bang Giat mau minta maaf dulu ya, karena lagi hujan deras di luar. Oke, Bang Giat mau tunggu dulu ya. Sebentar, mau pergi dulu. Gunakan golem. Waduh. Nah, kita coba ya. Bot. Kita coba. Kita Lightning Bolt, Lord of Familion. Aduh. Giat mau ganti skill dulu ya. Nah ini mampus kau. Just Storm Gas. Nah ini mau tes damage di sini aja ya. Damage-nya rada kurang pas ya. Terus wish. Nah ini wish. Dia ngetek banget segini nih informasinya. Nah, mana ya? Nah, ini magic attack Bang Giat masih kurang gede ya. Ya, namanya juga masih meraba-raba ya. Masih meraba-raba. Bentar. Sebentar. Oke. Okay. Terus. Aduh. Giat mau nyari skill yang lebih bagus dulu coba ya. Oke, sebentar. Coba kita petir dulu. Tuh, mantul. Gila ya. Lightning Bolt, sakit banget tuh. Lightning Boltnya sakit ya.
coba ini lightning bolt-nya taruh sini, lightning bolt petir. Nah itu sakit ya, jadi kita harus memilih skill yang kira-kira enak gitu buat dipakainya ya. Dan attack banget udah lumayan nih, nggak mati kayak kemarin. Oke, okay. Mau itu, aduh, banget mau cari lagi nih. Nah ini gua kayak yang ini aja ya, S, wis. Petirnya lumayan. Wis, enggak sakit. Enggak sakit ini. Gas, iya. Lagi. Nah, ini Bang Giat lupa enggak pakai ini ya. Enggak pakai yang namanya chain. Light chain, nah ini kita light chain dulu. Capital Thunder, mampus kau, sakit banget. Biar mampus kau, lumayan sakit ya. Oke, lightning bolt, petir langsung. Nah itu, nah petir lagi bisa ya. Lightning bolt bisa lagi. Duar, nah jadi seperti itu ya. Oke lah. Mantul ya ini. Bisa jadiin combo-wombo. Lightning bolt, petir. Thunder, oke, lumayan ya, attack banget udah lumayan banget nih, ya, ya oke ya, kita cancel dulu lah, kita masuk dulu ke sini, nah ini juga jangan lupa di claim ya, install albumnya. Oke, kita mau keluar dulu nih. Mau keluar dulu ya. 1 hour later. Nah, di sini ya. Prondera. Oke, kita langsung masuk ke Prondera nih. Ini ya. Login harian. Apa sih? Daily harian ya. Sini. Mana ya? Nah, di sini. Free daily, jangan lupa ya. Free daily kita ambil ini. Ini gratis ya, karena untuk kita gratis. Ya, kita gratis ini. Tiket voucher, lightning chain juga jangan lupa, tiket coin. Ya, tiket coin jangan lupa. Artifact, Mount Shard, Extreme Report Shard. Oke, ini semuanya jangan sampai lupa ya. Nah di sini fantasinya ya, gacapon. Tapi nantilah Menggiat akan next video aja ya, menggaca ininya, fantasi generatornya ya. Oke, di sini Menggiat mau seperti biasa melihat. Nah ini, jadi Bang Giat itu agak lama ya membuat karakternya itu menjadi apa ya, kuat gitu. Jadi nggak apa sih namanya ya, nggak instan gitu. Jadi level sekian dan juga level job sekian itu memang ada proses di balik layar gitu, yang nggak Bang Giat buat rekornya ataupun nggak Bang Giat buat
kontennya gitu. Jadi apa ya, cukup lama prosesnya, mungkin butuh waktu 4 harian gitu ya, 4 harian untuk mencapai level sekian dan juga mendapatkan magic attack yang menurut Bang Giat masih kurang banget ya. Dan juga mungkin dari sekian banyak karakter yang Bang Giat buat, ini yang paling kecil mungkin ya magic attack-nya gitu. Dikarenakan Bang Giat sambil kerja ya, di kerja yang di in apa di real life gitu. Jadi nggak bisa Bang Giat fokus ke gamenya gitu. Jadi ya mungkin seperti itu ya. Ya mungkin banyak kesalahan dari Bang Giat dan juga kekurangan Bang Giat, Bang Giat ya. Dikarenakan Bang Giat tidak bisa fokus hanya ke satu permainan aja atau ke satu game aja gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya daily login yang mungkin nggak terlalu lama, tapi ya mudah-mudahan bisa menghibur sobat semua di pada kesempatan kali ini gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas supportnya selama ini. Nantikan video gameplay game private server lainnya dari Get Everyday. Bang Giat tutup, kurang lebihnya Bang Giat. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.